sekarang maksudnya memang pengharaman itu belum disahkan atau dengan FIFA atau PSSI sendiri. Saya pun masih bermain untuk Liga Super Indonesia itu ASL yang belum diharamkan lagi lah. So kalau betul-betul diharamkan atau sebagainya, saya ada perancangan lain lah untuk saya boleh teruskan kerjaya dalam bola sepak dan sambil itu saya boleh menyerang misi kebangsaan. So ya, saya pun tahu berita kat sini ada itu kuat ya. So saya pun nak betulkan keadaan. Sekarang pengharapan tu belum terjadi dan saya masih bermain dengan tenang kat sana. So tak ada apa masalah pun sekalipun. So kat sini jangan risau lah, insyaAllah saya akan berusaha untuk mencari penyelesaian kalau betul-betul ada masalah dan saya boleh bermain untuk skuad kebangsaan. Okey, jadi jangan risau sekali. Satu lagi masih lagi bermain untuk Liga Super ISL Indonesia. Okey, dan kita nak berbalik bercerita. Tidak berlaku lah, tetap beraksi. Okey, sikit lah.